Halo semuanya, jadi setelah video kemarin yang aku mau verifikasi PIN AdSense, kali ini aku mau bikin tutorial gimana sih caranya nambahin metode pembayaran di Google AdSense. Dan proses ini tuh hanya bisa dilakukan jika kalian sudah disetujui monetisasi dan kalian memiliki saldo di Google AdSense minimal itu $10. Jadi kalau belum ada saldonya dan belum dimonetisasi itu nggak bisa ya. Langsung aja kalian masuk ke akun Google AdSense kalian, dan di yang saldo itu yang ada rupiahnya kalian klik yang titik 3 dan lihat pembayaran. Dan di bagaimana Anda menerima pembayaran, klik yang tambahkan metode pembayaran. Dan di sini ada tambahkan metode pembayaran, bahkan rekening bank harus berada di Indonesia dan dalam mata uang rupiah Indonesia karena kita berada di Indonesia ya. Dan tuliskan nama pada rekening bank. Nama rekening bank kalian itu mau pakai rekening siapa? Kalau pakai rekening sendiri ya nama sendiri, atau enggak rekening saudara atau orang tua ya. Dan di sini tuh banyak banget bank yang ada di Indonesia. Kalian tinggal pilih aja bank apa punya kalian. Karena aku pakai BRI, jadi aku pilih yang Bank Rakyat Indonesia. Kalian bisa scroll ke atas ke bawah, memilih bank sesuai yang kalian punya, rekening yang kalian punya. Aku memilih Bank Rakyat Indonesia. Nomor rekeningnya kalian tulis. Dan centang yang tetapkan sebagai metode pembayaran utama dan klik simpan. Dan nanti kalian dapat verifikasi rekening bank. Google akan menyetorkan kurang dari 1000 ke rekening bank Anda dalam waktu 3-5 hari kerja ya. Buka metode pembayaran dan masukkan jumlah. Dan ini aku langsung dapat email, metode pembayaran utama telah diubah. Dan emailnya ada dua, yang satunya verifikasi rekening bank Anda. Dan di email ini ada kata-kata. Pertama-tama tinjau transaksi rekening bank Anda dan temukan setoran percobaan dalam jumlah kecil dalam waktu 2-3 hari kerja ya, untuk memverifikasi rekening bank Anda. Dan setelah menunggu 1 hari, aku coba cek rekening koran dan memang Anda masuk dari Google Asia Pacific sebesar kurang dari 1000 rupiah. Dan ini tuh semacam kayak kode unik gitu buat verifikasi rekening bank kalian. Kita masuk ke Google AdSense lagi, dan yang di saldo yang titik 3 itu klik lihat pembayaran. Dan ini nanti dia ada tanda merah seperti ini, verifikasi ke sekarang Anda belum menyelesaikan proses verifikasi untuk rekening bank. Klik yang verifikasi sekarang dan pilih jumlah. Di sini kalian bisa milih juga, atau enggak kalian juga bisa ngetik langsung juga bisa. Jumlah yang dikirimkan ke rekening bank kalian ya. Terus klik verifikasi. Rekening bank Anda sudah diverifikasi. Rekening bank Anda siap digunakan. Klik yang oke. Dan ini tampilannya kalau sudah selesai ya.